Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, semoga diberi kesehatan, keselamatan, juga rezeki lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi Bunda Irlina Channel. Bunda sekarang sudah berada di Hotel Pramboyan Kupang ya pemirsa ya. Nah ini situasinya. Jadi kalau di sini 5:30 lebih ya pemirsa. Ini suasana pagi hari di Hotel Pramboyan Kupang. Mbak ini tingkat berapa mbak? 3 ya? Ini tingkat 6. Oh tingkat 6 ya? Oh iya. Ya, jadi bunda di bawah ya, pas di pintu bawah, tengah-tengah gitu maksudnya ya. Nanti kalau siang sedikit, bunda akan review kamar bunda. Mbak, benar ini masih 5:30 lebih ya mbak ya? Iya. Jam sini 5:30 mbak ya? Oh ya sudah. Makasih. Nah, bunda kamarnya pas di bawah ya. Ini bayarnya 150. Biasa ya. Jadi pakai kipas 150. Nah, ini ada TV juga. Ini meskipun enggak pakai AC dingin sekali ya, pemirsa. Nah, ini koper bunda sama tas bunda bawa ini ya, kue aja ini, Apollo sama kopi ya. Ini kopinya seperti ini, kopi bawa baju satu setel aja untuk ganti. Nah seperti ini, di ada kamar mandi juga ya. Hah? Ya mas dari mau jalan jam berapa untuk setahun mau beristirahat? Oh gitu kah? Enggak, maksudnya ada barengannya enggak? Enggak. Ya? Sendiri kah ada temannya sendiri. Sekalian? Oh. Ini buka air tuh. Oh gitu. Oke oke, makasih. Nah ini disediakan teh sama kopi. Ini mbaknya sudah bersih-bersih. Tadi masnya itu kasih ini ya, roti sama. Jam 6 masih gelap ya. Nah ini bunda ada teman baru di Hotel Pramboyan. Coba bunda mau kenalan ya. Nah ini. Halo mbak. Halo. Mbak, namanya siapa mbak? Namanya Bu Elsa. Iya Bu Elsa, dari? Dari Tembua. Terus sekarang mau kemana? Ke Surabaya Bu. Di sana ada kerja kah? Mau gimana? Lagi pendidikan di sana. Oh pendidikan. Sudah berapa tahun di sana? Sudah 6 bulan. Oh baru 6 bulan ya. Berarti pendidikan apa ya mbak ya? Kebidanan. Ini sambil minum teh makan roti. Jadi nanti mbak E terbang sama saya ya. Jam 10.05 menit. Citiling ya mbak ya? Berarti ya, sama-sama ya. Nanti naik travel sini mungkin sampai bandara itu 5 menit sampai 10 menit aja. Di sini dekat ya pemirsa. Ini hujan tadi jam berapa ya mbak? Saya hujannya nggak tahu jam berapa gitu, nggak tahu. Sampai sore kok ya, sore. Oh saya naik travel itu mungkin jam berapa ya? Jam 5:30, 5:30 mungkin jam 6 pak, jam 6 lebih ya hujannya ya. Sampai sekarang. Sampai pagi ini.
Halo Mbak. Ini Mbak lagi bersih-bersih. Nah, ini kamarnya yang pakai AC ya. 200. Hotel Flamboyan. Sudah berapa tahun Mbak kerja di sini, Mbak? Oh, Mbak baru 1 tahun. Ini masih gerimis ya, pemirsa. Ini situasi pagi hari ini di hotel. Jadi tingkat 2 ya, di sebelah tuh berapa mungkin apa gitu. Nah, ini jalan kalau ke sana berarti ke arah sana ya, putar nanti ke sana itu mungkin 5 menit 10 menit sudah ke bandara ya pemirsa ya. Ya, tadi itu salah katanya kok tingkat 6, ternyata tingkat 2. Dan kamarnya ada 32 kamar. Ini Bunda sudah keluar dari hotel ya. Ini mau menuju bandara. Dan menemukan tidak memasuki El Tari. Turun dulu. Ini situasinya Bandara El Tari. Halo, masih nunggu lama kok ya? Jam 10.5 menit, jadi masih nunggu 2 jam lagi di sini. Ini belum buka lagi. Oh. Ini yang tingkat 2 ya, jadi di atas. Pintu 5. Nanti pintu 5. Mau beli roti. Oh, yang kari ayam ada nggak? Ayam. Kari. Tidak ada jualan kari ayam. Habis adanya apa? Yang biasa kentang dalam itu loh, nggak ada. Kami rotinya tidak menyediakan itu, maaf. Terus adanya apa? Kalau untuk saat ini adanya cuma minum. Untuk roti sama pastry-nya sudah habis. What? Sama roti. Ya sudah ya, kasih. Mau beli roti ternyata rotinya enggak ada. Ini bandara ya dalam El Tari ya. Boarding pass. Terima kasih yang sudah menonton videonya Bunda, rekomendasi subscribe juga. Terima kasih banyak. Bunda undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa di video selanjutnya.